Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Now, dan di video kali ini aku ingin berbagi resep bagaimana dan cara memasak sup iga sapi ala orang Indonesia ya. Setiap orang itu cara memasaknya memang berbeda-beda ya guys. Jadi di sini aku ingin sharing resep-resep aku dan bagaimana cara-cara aku memasak sup iga sapi ini. Oke, langsung aja aku tunjukin ke kalian resepnya apa saja. Yuk. Dan di sini resep-resepnya udah aku siapin semua ya guys. Ini 250 gram iga sapi. Bumbu-bumbunya ada 4 siung bawang putih yang aku geprek bersama kulit-kulitnya dan 2 bawang merah juga digeprek ya. Dan di sini ada lengkuas, ada jahe, ada batang serai. Di sini daun jeruk. Dan ini bumbu rempah-rempahnya guys. Di sini ada cengkeh, ada kayu manis. Dan di dalam sini pun ada apa itu namanya? Black pepper, ketumbar, semua ada di dalam sini. Jadi aku beli bumbu ini tuh yang udah langsung jadi buat sup tulang. Jadi bungkusnya seperti ini, guys. Ya. Jadi di dalam paketan ini semua udah lengkap, tinggal masukin ke supnya aja nanti. Di sini aku juga udah siapin 1 kentang dan 1 wortel yang udah aku cuci bersih dan aku potong. Di sini juga ada daun seledri yang nanti untuk terakhir untuk garnish di atasnya biar supnya sedap. Oke, kita mulai dengan memasak tulangnya dulu. Ini ada air yang udah aku didihkan dan masukin tulang beserta dagingnya ke dalam air yang udah mendidih. Kita tutup sebentar, sekitar 5 menit sebelum kita memasukkan bumbu-bumbunya ke dalam. Dan masukin semua bumbu-bumbunya ke dalam sup ini. Ini semuanya dimasukin ke dalam. Masak selama kurang lebih 1 jam. Yes, ini udah 1 jam dan sekarang aku mau masukin potato dan carrot. Ini kentang sama carrot. Dan aku bumbuin pakai masako rasa daging sapi. 1 paket aja cukup. Jadi tergantung ukuran supnya ya guys. Kalau kalian taruh supnya banyak, boleh juga taruh 2 paket. Dan tambahin juga garam. Sesuai selera aja ya. Ini baunya udah sedap banget guys. Baunya udah enak banget, udah wangi banget pokoknya. Lihat ini tulangnya udah ngiler. Dan oke, lanjut masak lagi sampai kentang dan wortelnya empuk. Sup iga sapinya udah mateng.
dan sudah siap untuk dimakan.